Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Bang Tonggos di sini yang akan menemani kalian selama kedepannya. Hari ini Bang Tonggos mempunyai informasi terbaru, terupdate, terpopuler dan terkece tentunya. Apalagi ya kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Artis pemeran Aldebaran dan Andin ini yang membintangi sinetron Ikatan Cinta sukses merebut hati para penggemar setianya. Nah, buat kalian pantengin terus channel ini dan biasakan menyaksikan cuplikan ini sampai selesai supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate dan terpopuler dari channel ini. Jangan lupa juga buat kalian yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian telah membantu Bang Tonggos mengembangkan channel ini dan sangat bertujuan buat kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terupdate, dan terpopuler dari channel ini. Oke guys, dimanapun kalian berada, Bang Tonggos selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semuanya. Tak lupa juga dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Tanpa basa-basi lagi ya, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Untuk kalian semuanya, selamat menyaksikan. Apakah karakter Aldebaran dalam kisah sinetron Ikatan Cinta akan kembali atau tidak mulai diungkap oleh sinetron? Satu di antaranya Arya Saloka adalah yang selama ini memainkan karakter Aldebaran. Akan tetapi, Arya Saloka tidak menjelaskan secara pasti siapa sosok yang ditulisnya 2 years tersebut. Arya Saloka mengunggah foto pria dalam keadaan rambut gondrong. Hal itu lantas membuat netizen meyakini jika Aldebaran akan segera kembali. Dalam story Arya Saloka, Arya Saloka mengunggah sebuah foto sosok pria berjanggut dan tampak tak terurus. Foto tersebut diduga Aldebaran yang akan kembali setelah lebih dari 1 tahun menghilang dalam sinetron Ikatan Cinta. Aldebaran diduga segera kembali ke Ikatan Cinta dengan sosok serta penampilan berbeda. Arya Saloka menuliskan caption 2 years yang berarti 2 tahun. 2 years, kata suami putri Anne tersebut. Terlihat dalam foto unggahan Arya Saloka, suasana gelap, kelam, kekosongan, serta hampa. Warna abu-abu pekat menyelimuti foto laki-laki tersebut. Setelah kemunculan foto yang diunggah Arya Saloka, membuat penggemarnya menyadari bahwa Aldebaran akan kembali lagi ke Ikatan Cinta. Netizen pun berspekulasi cerita dan penampilan berbeda. Diduga Aldebaran masih hidup saat pesawat yang ditumpangnya hilang kontak dan jatuh di tengah hutan belantara Sumatera.